Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ini ya, kita mau nyemprot ini. Kita udah nggak pak menggunakan cap gendong ya, kita menggunakan mesin ini, mesin mini ini untuk menyemprot. Ini drum kecil. Kisinya pirang liter ki? 60 liter ini satu ini, sama ini 60 liter, berarti 120 liter. Nah, ini penampakannya. Nah, untuk obatnya kita menggunakan obat kuning ya lor. Nah, obat kuning. Nanti akan saya jelaskan untuk perbedaan obat kuning sama obat hijau. Obat biru. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, ini sementara ini kita sudahi dulu ya. Oh ya, ada yang lupa. Ini mau nyedot air dulu. Ini mau nyedot air di sini dulu. Ini ikannya banyak loh. Ini udah agak mau kering ini ya. Tuh. Ikannya ini. Banyak ikannya, nanti kita sedot sekalian kita cari ikannya nanti. Oke. Nah. Oke, ini mau nyedot nanti ini selangnya ya. Tuh, nanti ini kita menggunakan aki untuk menyedotnya. Tuh di situ ada mesinnya. Nah. Tuh. Ini selangnya pakai ini nanti. Nih, selangnya nanti dimasukkan ke sini. Oke. Oke lor, ini saya mau review untuk alat yang untuk menyedot. Ini untuk alat menyedotnya. Nih, tuh, gini. Ini mereknya apa ini? Tuh, mereknya apa tadi kakak saya tuh? Gak tahu ini mereknya apa ya. Pokoknya jenisnya kayak gini. Ini menyedot, terus nanti dimasukkan ke kita colokkan ke aki. Ini alatnya. Oke, habis itu setelah itu kita masukkan ke sini lor. Nah, ini kita masukkan ke sini nih. Masukkan ke sini. Kayak gini. Kita masukkan ke sini. Oke lor, kita isi ya. Kita ngisi dulu. Nah, tuh menyedot. Aduh tuh. Nah, ini. Oh. Dari sebelah sini ya. Nih. Kita nyedot air dulu. Nah, ini. Kita sedot dulu. Oke. Ini sambil menunggu ini. Siapa tahu nanti ini bisa kering ya. Nanti bisa ini kita cari ikannya. Oke, lor. Lanjut. Oke, lor, ini sudah mau penuh ya. Nih, hampir penuh ini. Nah. Itu udah penuh itu yang satunya ini udah segini. Oke, bentar lagi kita penuh, habis itu nanti kita kasih obat terus kita semprotkan. Oke, kita cukup sekian dulu ya karena yang udah penuh. Oke. Oke lor, ini proses anu ya, ngulur selang. Bahasa Indonesia ini apa? Wes kuwi pokoknya lah, ngulur selang. Es pekok es. Ini panjangnya 60 meter ya? 80. Ini sambung pindah papat. Oh, ini sambung 4, lur. Ya. Setelah itu nanti ini kita masukkan ke sini nih ininya. Nah, coba nanti review dulu. Nih.
Ini kan untuk ini nanti kita masukkan ke sini ke dalam. Aduh, bentar. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam air ini. Dalam air. Nah, ini. Nah, ini masukkan ke air ini. Nah, ini kan nanti masuk ke sini nih. Masuk ke sini. Nah, setelah itu, aduh. Baru nanti keluarnya lewat sini. Nah, ini selangnya panjang ya, Lur. Ini 60 meter ini. Ini hanya setengah hektar ya luasnya. Biasanya juga buat konten ini. Nih, sawitnya. Aduh. Itu gelap. Nih, buahnya mantap. Buahnya mantap ya. Oke. Kita lanjutkan nanti ya. Setelah kita hidupkan. Ini masih proses. Oke, Lur, ini untuk ini ngasih obatnya dulu ya. Pencampuran obatnya. Untuk ini perbandingannya berapa? Ya. 60 liter berapa? 500 cc. 500 cc. 60 liter 500 cc ini ya. Ini pakai obat kuning. Ah, tadi saya mau menjelaskan untuk obat kuning sama obat biru ya, perbedaannya. Salah satunya kalau obat kuning itu untuk kematiannya lama ya. Nunggu beberapa hari. Tapi kalau yang biru, obat biru itu cepat. Satu hari aja udah mati. Jangankan satu hari. Satu jam aja udah kelihatan ini ya. Kalau pakai obat hijau itu kak, meskipun mendung berani. Cuma kalau pakai obat kuning itu kalau mendung nggak berani ya. Oke, kita lanjut nyemprot ini. Untuk perbedaannya udah. Tadi untuk review alatnya, mesinnya udah. Ini untuk penyedotnya itu udah tadi. Oke, kita tinggal untuk penyemprotannya. Cara kerjanya gimana nanti, seperti apa. Oke, ditunggu saja, lanjut. Oke, Lur, ini sudah hidup ya. Nah, ini udah hidup untuk mesinnya. Nah, oke. Seperti apa semburannya itu. Ini selangnya ya, Lur. Kita sambil ngolor selang, pakai selang. Cepat, Lur. Enak lagi. Di banter lah. Oke. Kita kencangin dulu ya. Biasa sering gitu mau. Banter gigi. Lur, gasing mana, Lur? Aku belum tahu ini, Lur. Oh. Ini
gitu. Tuh. Kalau ini capeknya cuma ngulur anu ya, narik selangnya aja ya. Tapi lebih enak, enggak capek, enggak sakit pinggang lah itu. Kalau yang zaman dulu itu kan digendong ya. Wah, itu capek. Bikin capek beneran itu, Lur. Ah. Nih. Ini kita menggunakan untuk rekamnya menggunakan HP ya. Oke. Nah, ini kalau setengah hektar itu bentar Lur. Karena di sini saya cuma lihat ya. Saya enggak bantuin, saya cuma lihat aja. Kalau dua orang satu kapling itu enggak nyampe satu hari. Satu kapling itu setara 2 hektar. Nah, nih. Oke. Nah. Nih. Nih, sawitnya. Itu ada yang masak, Lur. Besok waktunya manen. Oke. Sip. Mantap. Nah, itu udah. Ini sendalnya putus ya Lur ya. Yes. Amoh. Tinggal satu ini. Satu putus. Yang penting gak putus cintalah. Asik. Wah, cepat Lur. Itu yang sebelah sana udah mati ya. Tuh. Ah, udah mati tuh seperti semprot. Itu pakai cap kalau nggak salah itu. Pakai tank gendong ya. Oke Lur, terima kasih. Sudah menyaksikan videonya. Oh ya, tadi ada satu lagi yang belum saya review ya. Nanti kita ini kita review. Balik maning bok, tekan kono. Cukup iki. Tekan kono cukup iki. Nah, oke, saya akan menjelaskan sedikit di sana ya. Oke. Tunggu sebentar. Kita lanjut lagi. Oke, Lur. Untuk drum yang satu sama yang satunya itu saling terhubung ya. Kalau yang satu habis, yang sebelah juga ikut habis. Oke, saya review dulu. Ah, ini terhubung ya. Ini udah segini. Itu pun sama. Ini untuk selangnya ya. Ini masuk ke sini. Itu saling terhubung ya. Oke. Kita cukupi sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komen ya. Oke. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.